Pertama, apabila berbicara isinya bohong. Kedua, apabila berjanji atau ingkar janji. Yang ketiga, apabila dipercaya. Mari kita perhatikan dan kita evaluasi. 14 Februari dan sama-sama melakukan apa? Pilpres dan pileg. Apa pileg? Pemilihan legislatif. Pilpres, pemilihan. Ada dua hati yang berbeda. Yang pertama senang seluruhnya. Yang kedua kecewa cemberut. Apa sebabnya? Sebab setelah melalui proses panjang, ada sengketa yang harus diselesaikan. Instansi yang menyelesaikan sengketa namanya Mahkamah Konstitusi. Itu sudah pintu terakhir itu. Kalau ada sengketa, Bawaslu dulu, Dewan Pengawas Pemilihan. Kalau itu juga tidak jalan, baru ke keputusan MK bersifat final dan siapa yang membuat itu? Yang membuat undang-undang itu siapa? Yang pelanggarnya? Jadi kalau aturan Allah saja dilanggar, apalagi aturan manusia. Jadi kalau itu kita lihat, semua yang akan melaksanakan perintah atau tugas negara selalu diawali dengan sumpah apa? Sumpah jabatan. Dari satu segi jabatan memang menggiurkan, tapi dari segi lain, kata Nabi kepada Abdullah Al-Ghifari, ya Abdullah, nah mana juga? Nah, ya karena amanat ini adalah jabatan itu adalah amanat yang akan disesali kepada Allah. Illa ada haknya. Kecuali orang itu melaksanakan amanat. Kita melihat ada tiga kontestan. Kontestan artinya tiga yang bersaing, tiga paslon presiden dan wakil presiden. Pemenangnya ditetapkan visi misinya berbeda. Yang satu perubahan, yang kedua melanjutkan sama dengan yang ketiga. Di visi ini sampaikan di hadapan publik, di hadapan calon-calon kandidat.
Selesailah semua hasil. Menangnya nomor 2. 01 dan 03 tidak terima. Lalu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan sekarang masih ada satu paslon atau satu partai yang akan menggugat hasil pemilu itu. Jawabannya ke pengadilan tata usaha negara. Karena dianggap ada kecurangan dalam syarat-syarat sebagai calon. Apa yang akan terjadi? Tetapi bahwa yang pertama menganggap ada kecurangan. Kecurangan ini sehingga diubah. Akhirnya kita mendengar. Nah ini. Kongkos yang curang, tapi dihijian, berarti apa enggak? Teruah, almarhum Aladin Khalil. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bergabung, dia bagian dari. Oleh karena itu, di sini telah terjadi sumpah yang dilakukan oleh pejabat, oleh mereka yang mengemban amanat negara. Tapi betapa banyak sumpah yang pada kata Allah, walatan kudul ayamada fa'ada ta'idin. Jangan kalian batalkan sumpahmu setelah kalian menyatakan itu secara kuat. Sumpah di bawah Al-Quran, sumpah di bawah Bible, sumpah di bawah yang lain. Setiap sumpah siapapun yang bersumpah, bahkan sumpah yang dilakukan seseorang, sumpah tidak melakukan kerusakan. Tidak ada sumpah kalau saya menjadi pejabat izinkan saya korupsi. Demi Allah saya bersumpah saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baik, dengan penuh tanggung. Dan hanya untuk itulah izinkannya sumpah. Ya tidak ada sumpah yang buruk. Semua sumpah itu baik. Makanya kata Nabi, sekalipun pada masa jahiliyah ada sumpah. Dan sumpah itu tidak melakukan kerusakan, untuk tidak melakukan kerusakan. Maka kata Nabi, pada masa Islam akan diperkuat. Karena apa? Karena sumpah adalah untuk meyakinkan kepada pihak tertentu benarnya apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, wa qadallahu 'alaikum kafilan. Dalam sumpah Allah dihadirkan. Sumpah yang biasa wallahi billahi tallahi. Kawau wa dan tak disebut huruf kosan, huruf sum, tidak ada sumpah selain. Sering kita mendengar demi Allah demi Rasulullah salah, demi Allah demi ibu bapak salah, sumpah hanya demi Allah. Kalau kita membuat sebuah pernyataan untuk memperkuat pernyataan itu kita bersumpah, kita hadirkan Allah. Saya pernah saya jelaskan ketika apa ya? Usama bin Zaid maksudnya. Usama bin Zaid itu oleh Nabi untuk menyebarkan Islam ke satu daerah.
ditemani oleh seorang suami. Mereka berdua berangkat. Datang ke sana, orang Ansori dibunuh. Sama bin Zaid kerja orang gagah, dia cabut pedang. Ketika dia akan membalas, orang itu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi Usama sudah tanggung, dibunuh juga orang itu. Laporan kepada Nabi. Ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa kata Nabi? Apa dia mengucapkan syahadat? Lalu saya bunuh. Karena dia melihat anak saya, dia mengucapkan syahadat. Engkau bunuh dia. Engkau bunuh dia. Tiga kali Nabi bertanya. Sama yang saya mengatakan. Apa kata dia? Apakah kau tahu dalam mantan seseorang? Apakah syahadat itu palsu atau tidak palsu? Apakah kau tahu? Gimana kalau syahadat yang bersungguh-sungguh? Karena itu sampai segitunya Nabi. Berhati-hati dalam masalah suhu. Syahadat itu sungguh. Syahadat lagi. Bersumpah, berjanji menyatakan akan membuktikan ajaran Allah dalam segala aspek kehidupan dengan mencontoh kepada Rasul. Nah, kalau kepada Allah saja dilanggar, banyak yang melanggar sekalipun sudah disebut. Biasanya yang disumpah itu kan pejabat, saksi. Saksi saja kalau sumpahnya palsu, pidana. Buat sumpah palsu, berbuat pernyataan palsu, pidana. Apa maksud pidana? Dimaksud dengan pidana ini adalah dia bisa terkena hukum pidana untuk penjara. Yang melanggar pidana itu paling tidak dia harus masuk. Ya. Berapa lama itu keputusan nanti? Bayangkan kalau di surga saja sudah pernah dinyatakan sebagai tindakan pidana, apalagi? Ya. Bayangkan sumpah palsu masuk dalam kategori dosa besar. Itu kata Allah, waqad ja'altu alaikum kafila. Kira-kira menempatkan aku sebagai penanggung jawab. Kafil itu penanggung jawab. Kita sudah menyerahkan kepada Allah tanggung jawab masalah yang kita nyatakan dengan sumpah. Akan bisa yang luar biasa. Yang kedua. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di qudratillah. Ada sebuah perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Apakah perumpamaan ini secara fisik betul terjadi ataukah sebagai satu perbandingan saja? Ini ada beberapa bayat. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Digambarkan pelakunya ini adalah seorang perempuan. Seorang perempuan dalam sebagian riwayat disebut dia itu wanita gila dan telanjang. Naqadat ghazlaha. Dia menenun kain, merajut kain. Sampai kain ini selesai menjadi sebuah pakaian. Tapi kain ini tidak digunakan untuk penutup badannya. Setelah selesai, dia buka kembali.
satu demi satu benarnya ditarik kembali lagi menjadi bahannya terus saja begitu. Ini untuk apa kira-kira contoh ini? Tata hidung air mana? Tidak salah air aku. Kalian jadikan sumpah hanya sebagai akal-akalan. Sekali lagi, sumpah dibuat sebagai akal-akalan. Emang saudara. Kata Allah, Allah tidak akan menyiksa kita karena kita mempermainkan sumpah. Tapi sumpah itu kan di mulut itu bisa saja. Sumpah benar, sumpah palsu kita tidak tahu. Tapi tidak tahu. Bisa dan dihitung oleh Allah. Karena Allah tahu betul setiap hati manusia. Maka dia berbohong atau tidak? Kita tidak pernah. Dasarnya apa kata Allah? Antakun umatun ya albamin umati. Karena melihat keuntungan. Kalau sudah berbicara keuntungan, kadang-kadang orang menggunakan segala cara. Sekarang ini sudah terjadi akhir kezaliman. Insya Allah kezaliman ini akan berakhir. Mudah-mudahan ya kita sebenarnya tidak bisa berharap kepada siapa. Masalah Islam kita tidak bisa menitipkan kepada siapa. Islam adalah milik kita. Islam adalah keyakinan kita. Kita yang harus mempertahankannya. Menitipkan Islam kepada penguasa nonsen. Mereka tidak akan berpikir tentang Islam. Berapa kali kita melakukan pemilihan presiden di mana? Yang pernah perhatiannya kepada Islam. Semuanya. Kenapa? Karena memang negara ini bukan negara Islam. Negara ini namanya juga Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang katanya harganya seharga mati. Tapi kenyataannya, Masya Allah, sangat berharga. Kita mengklaim ini punya kita. Tapi tanah yang ada sudah sekian puluh persen menjadi milik orang lain. Ada yang menyebut 70% tanah dimiliki oleh beberapa pihak orang. Ada seorang yang memiliki satu pulau serangan sampai. Kita ini tinggal kebagian sisa kekayaannya menjadi milik orang, sumber daya yang lain menjadi milik orang. Lalu kita punya apa? Pada satu saat boleh jadi kita akan menjadi tamu di negaranya. Apa yang akan terjadi?
Tetapi apabila itu terjadi, kita akan menyalahkan siapa? Kata Allah, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Wa ma kunna mu'adzibin wa anta fihi. Allah tidak akan menyiksa manusia sepanjang kau Muhammad ada di sana. Jadi sepanjang Nabi ada, Allah tidak akan menurunkan siksa. Sekarang Nabi ya, sudah. Walaupun Nabi mengatakan, anggap aku masih ada, sekalipun aku sudah tidak ada, karena aku meninggal untuk kalian apa yang aku gunakan. Taruh aku siku. Ini dua itulah yang ditinggalkan orangnya untuk umatnya, karena Nabi tidak mungkin sebagai manusia yang abadi. Beliau akan meninggal bahkan sangat muda. 63. Usia Nabi hanya 63 tahun dan masa kerasulannya hanya 23 tahun. 23 tahun menyebarkan Al-Quran untuk disampaikan kepada miliaran manusia. Kira-kira sebatas mana kemampuan mereka yang mengamalkan Islam? Aku mempertahankan Al-Quran. Bagaimanapun, apa yang disampaikan oleh Allah, tanda-tanda manusia mutakhir, orang yang meyakini dari Alkitab, Al-Baqarah, dan ini sudah sangat jauh dari kita. Seakan-akan kita melihat Al-Quran ini seolah-olah bukan melihat Al-Quran, hanya melihat seolah-olah kertas yang ada di sana. Karena itu tidak pernah dibuka, dilihat aja jilidnya. Padahal isinya, Masya Allah. Ini ya sebagai satu patokan hidup bagi kita sebagai manusia muslim. Mempelajari Al-Quran sama dengan mempelajari apa yang diwariskan oleh Nabi. Tapi juga berhati-hatilah dalam mempelajari. Sebab ada perbedaan generasi. Kenapa generasi pada masa Nabi itu hebat-hebat? Diajak perang, ayo, diajak infak, sedekah. Karena Allah menetapkan memakan dari mukminin walaupun minat di kitab kata Allah Al-Quran ayakku dalam mengekhirat minat. Seorang mukmin pantang memilih apapun perintah Allah laksanakan. Itu yang terjadi pada masa. Dan itu yang dijelaskan oleh Sayyid Qutb, seorang ulama besar yang meninggal di atas digantung oleh Presiden Jamal Abdul Nasir. Presiden hanya karena berbeda faham. Hanya seolah-olah ikhwan muslimin akan menghancurkan negara muslim. Allah tapi yang hebat adalah ketika beliau sudah dinaikkan ke panggung untuk dieksekusi, biasanya ada permintaan terakhir. Apa permintaan terakhir?
Apa jawab beliau? Wallahi man da'awatu tuhsanu bilada. Wa fitari fi marra yamini. Demi Allah, kata beliau, dakwah tidak akan selesai dengan disakiti. Dakwah tidak akan selesai dengan dibunuhnya yang memaksakan melakukan dakwah. Satu mati, tumbuh. Maunya sih seperti itu. Tapi yang ada adalah satu mati sudah selesai. Kemudian harus. Nah, saya kata saya itu tumbuh. Dia tidak akan mencopot iman. Aku pada keyakinan. Pertama, dakwah tidak bisa diselesaikan dengan disakiti. Kedua, aku tidak akan melepaskan imanku sekalipun aku diborong. Sa'aisu mutabassiman bi habli al-qinah. Sa'aisu mutabassiman bi habli al-qinah. Wa'abutu mutabassiman bi habli al-qinah. Aku akan hidup dengan keyakinan. Aku akan tersenyum menghadapi kematian. Bayangkan. Seorang ulama besar mati dalam diangkat Tuhan, dan ucapan terakhirnya adalah seperti itu. Masya Allah. Salah satu yang beliau jelaskan dalam kitab Ma'arif Al-Fitri, apa bedanya generasi kita dengan generasi masa lalu? Generasi masa lalu, mereka mempelajari 10 ayat Al-Quran. Mereka datang kepada Nabi Rasulullah, wallahi lan azir min hati illa an amiltu bih. Mereka datang kepada Nabi Rasulullah, 10 ayat ini saya pahami akan saya lakukan. Belum saya lakukan, saya tidak akan datang lagi kepada Nabi. Jadi begitu dia pelajari langsung hilang semua, bukan dikumpulkan. Secara bertahap dan berproses lakukan. Karena itu kadang-kadang yang mempelajari Al-Quran juga kebingungan dari mana memulai Al-Quran ini. Dari apa dulu? Salat dulu, salam dulu. Upaya mempelajari dan membantu itu kebutuhan. Tapi kata saya itu beliau berubah. Hanya untuk berbangga-bangga. Di zaman sekarang, kamu salah. Tentu contoh, Tolhah. Aku Tolhah. Seorang yang punya kekayaan yang sangat biasa ya. Berupa sebidang kebun kurma yang produktif. Sana ada sumber air bersih yang biasa digunakan oleh Nabi. Turunlah ayat lantana lupi rohan dan tempat kurma. Ini cirinya. Cirinya orang paham Al-Quran dan Allah memudahkan hatinya. Lalu beliau datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi Anda membacakan satu ayat. Kalau kita tidak akan pernah sampai kepada tingkat baik sebelum mau menginfakkan apa yang kita sayang. Saya paling sayang terhadap umat ini, karena kita sumber kehidupan.
ayat tadi mengatakan seperti itu, maka hari ini saya menyatakan, ambillah tanah itu. Karena tanah itu langsung berbatasan dengan Masjid Nabawi. Tanahnya Masjid Nabawi itu di mana sih dulu? Apa seperti kita sekarang? Nah, Masjid Nabawi itu adalah masjid yang dibangun dengan tiangnya dari pohon kurma, atapnya dari daun kurma yang di bawah ada karet. Karena itu, Assalamualaikum. Naon? Kusik. Ini sederhana sekali. Tapi produktifnya adalah apa? Produknya adalah saya mengenal amalul ashabul yamin. Di betapa teori atau metode menyampaikan Al-Quran sangat sederhana, tetapi yang menerima Al-Quran yang tidak susah untuk menerima Al-Quran. Karena itu ketika mereka menerima penjelasan dari Nabi, bahkan pernah saya sampaikan juga ketika Nabi ingin tahu dari orang lain, tapi kan cuma membacakan Quran. Masalah itu masuk itu. Ya, masuk membacakan Al-Quran. Kata Nabi, masa saya yang membaca Al-Quran turun kepada Anda, bukan kepada saya. Ya, saya ingin mendengar dari orang lain. Maka dibacalah surat An-Nisa. Sampai pada satu saya, satu ayat. Gimana isinya adalah ketika nanti setiap rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Setiap rasul akan menjadi saksi bagi kata Nabi, Hasbuk. Sudah sampai di situ. Ibrahim masih melirik, melihat bagaimana wajah Nabi ini. Air matanya menggenangkan. Tanda apa gitu? Kenapa beliau merasa terbebani untuk menjadi saksi terhadap umatnya? Umat Nabi, umat yang bagaimana? Ya kalau pada masa beliau kan segala persoalan dan segala masalah yang timbul rujukannya adalah kepada Nabi. Sekarang fatwa kecurangan saja kita minta kepada siapa? Kepada ulama. Karena itu ketika Nabi terlihat oleh Ibnu Mas'ud tergenang-genang air mata beliau, beliau sadar. Bangga pada satu saat kelak akan datang saudara-saudara orang-orang mulia. Kata para sahabat, siapa kah yang mulia itu ya Rasulullah? Mereka, ya, mereka makhluk-makhluk Allah yang mulia. Tapi maksudku bukan mereka. Atau para rasul, ya mereka pilihan Allah. Dengan maksud juga bukan mereka. Oh, kalau begitu ada sahabat-sahabat Anda, ya, kalian adalah sahabat-sahabatku yang hidup sejaman dengan aku. Tapi bukan itu yang aku maksud. Saudara-saudara bukan mereka yang akan datang kemudian. Mereka yang akan datang setelah aku tidak ada. Mereka yang akan datang setelah wahyu tidak turun lagi. Siapa kira-kira? Mungkin salah satunya adalah pasti salah satunya orang yang mengaku bos. Nah, kita menyatakan mengaku bos.
Sedangkan dia mengatakan mereka adalah saudara-saudara. Mereka tidak bertemu dengan aku, mereka tidak tahu turunnya aku, tapi mereka mengimani kepada Allah supaya berakhir malaikat. Nah, Rasul kita yang benar. Pertanyaannya, sejauh mana kita meyakini iman kita? Kalau selama ini kita diajar rukun iman ada berapa? Ada 6. Menang kurang? Tawar. Laisa birra tuwar ujian kebalan rasyid. Walakin nabirra aman ibu nahi wal yaumil wal alaikan wal wan ada wal pada jika berdasarkan surat Al-Baqarah 177 tadi tapi rukun iman ada. Mana yang satunya? Wabil. Kapan itu tambahannya? Pertama. Ketika malaikat Jibril berjamaah menjadi seorang laki-laki ganteng, gagah, pakaiannya bersih, kelimis. Beliau merapatkan lututnya kepada lutut Nabi. Terjadi dialog. Ya Muhammad, akhbirni an al-iman. Nabi menjawab, al-iman antum bila-bila dan seterusnya sampai wajah berakhir. Wajah kita menjadi waktu minal yaqin. Ada kata tambahan waktu minal yaqin. Kau beriman kepada kodar. Apa mengimani kodar? Mengimani kepastian Allah. Mengimani pola hidup menurut aturan Allah. Itu kodar. Kodar yang kurang. Maka dulu ada istilah gidir. Ini gidir, tahu gidir? Walau orang bersalam dan gidirnya tidak tamak apa. Sebutnya ana mustahaya kada gidir itu dari kata kada kada karena gidir ini bisa menjadi ukuran berapa liter kira-kira isinya mas enggak akan berkurang enggak akan berapa. Nah karena itu minum waktu kita berkodari beriman kepada pola Allah tapi juga kodari mengimani kekuasaan Allah ya khairihi wa syarri. Itu ada yang disebut kepada Allah. Jelmanya anu kota udah boleh. Kota udah boleh. Kota udah boleh. Kota udah boleh. Cek awal baik bayang sia. Ini kalau Allah itu apa? Satu kepastian yang harus terjadi. Karena itu dari satu sendiri kadang-kadang dikatakan kodal, dari satu lain kadang-kadang dikatakan kodol. Makanya digabung ke kodol dan kepastian Allah yang terjadi, kepastiannya adalah kodal, kodolnya adalah terjadi. Tidak ada sesuatu yang berbeda. Segala kejadian atas izin. Prabowo izin apa? Izin apa? Terjadi atas izin. Tapi yang menjadi persoalan bukan izin atau tidak izin. Kira-kira Allah ridho? Kan itu masalahnya. Kita
Allah mencipta kita dari tidak ada menjadi ada, dari tidak hidup menjadi hidup. Prosesnya kan panjang. Minum orang, timpa orang, lalu di neraka bahan. Jadilah kalau kau apa? Mengandung hidup mati. Belum diberikan hidup kan oleh Allah. Tapi tumbuh. Dirancang bangun dan rekayasa yang luar biasa. Dari benda mati menjadi hidup punya roh. Pada usia 120 hari Allah meniupkan roh. Suma yufahu fihi beruah. Allah meniupkan rohnya pada usia 124 bulan. Padahal apa namanya segumpal, segumpal daging. Buat itu segumpal daging segera kira berarti. Jadi kata Nabi pada usia dia 120 hari Allah meniupkan rohnya. Makanya pada usia 4 bulan biasanya seorang ibu yang mengandung ada kerasa getah-getah merah-merah tanda adanya hidup. Bayangkan sekepal seperti sekepal ini dan dengan sekepal ini belum membentuk apapun. Setelah hudgoh ini proses dan nanti akan terjadi, dan itu awalnya akan terjadi pembelahan menjadi 62 bagian. Bayangkan dari unsur tanah, dari nutfah yang kecil, sperma yang sangat kecil, sel namanya juga berubah menjadi seorang bayi ketika lahir berapa kilo? Kayaknya kilo-kilo, kayaknya 4 kilo. Aku 5 kilo. Karena asal nama sawan ke mana aja. Ayah sawan mah. Lebih. Tapi kalau warna Masya Allah. Tiru-tiru 4 kilo. Masya Allah. Begitu dia keluar. Tanda apa? Luar biasa. Ini harus kita sadari, harus kita ingat betapa Allah pemurahnya kepada kita. Jadi beri nyawa, ditetapkan rezekinya, ditetapkan ajal. Begitu dia lahir, dia bisa menangis. Lantas kata Sayyidina Ali, waladat kaum kubayar tak ada apa-apa. Wanas wa haula kayak hafuz suruh fajihan di nafsi antakuna idha bakau do'ahika mentastu kau dilahirkan ibumu dalam keadaan menangis. So, kalau bayi tidak menangis berarti tidak ada kehidupan. Itu ketika lahir biasanya kalau sakit bayi ini tidak bersuara, dia tarik kakinya ke atas oleh bidannya ke dokter ini. Pantatnya. Kalau dia menangis, tanda dia. Tapi kalau tidak, berarti ini meninggal. Kok menangis ketika lahir? Ke orang-orang di sekitarmu tertawa. Mereka tertawa karena mereka bergembira. Kedatangan kita disambut oleh senyum dan fajar. Jadi berusaha semaksimal mungkin lenaksi antara kita bakal doa kita mas. Usahakan
Tuhan agar ketika mereka menangis nanti, kau bisa tersenyum menghadapi kebahagiaan. Awal kita nangis, usahakan akhir kita. Kenapa jangan awal nangis, akhir juga nangis? Kenapa? Memang berat pertanyaannya. Pada kalanya iman yang hari ini detik kemudian kufur. Itu yang disebut wallahu sari'u sabtehesya Allah itu. Ini yang masih kita beriman. Satu atau dua detik kemudian, atau satu dua menit kemudian kita melakukan keburukan. Kufur namanya. Kembali lagi kepada iman. Siap sampai di sana. Jangan kufur lagi. Kalau sudah beriman dan akan mempertahankan iman. Tapi kalaupun iman, kita harus terpaksa melakukan akan segera kembali kepada sudah bisa. Sobat Allah, walladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufran lam yakun lahu yaghfir. Iman kufur lagi terus kufur akhirnya. Jangan berharap mendapatkan ampunan dari Allah. Walaupun kala tidak kutub berserah, setelah iman kita miliki, pertahankan. Jangan dijual, jangan dibuat dengan apa. Oleh karena itu, bagaimana pun kondisi seperti ini, selalu saya ingin mengatakan walatahimu fitri wa'il intakun tak lamu nafainahum ya lamu naka mata petarjuna minallahi ma'alaya. Jangan pernah merasa hina, merasa kecil hati dalam mempertahankan, dalam mengajak orang lain untuk beriman. Kenapa? Berat. Ada yang memilih A, lu bodoh ya, kita kaya duit itu biasa itu mana sih kau ya biasa kau ya kenapa nih saya nggak begitu nana coba pulang apa tuh nah mati ya teman iman itu di sini. Jadi ketika kita menyatakan iman, sedemikian rupa, apalagi untuk mempertahankan kebenaran, mempertahankan. Makanya kata Allah, menjadi manusia mungkin sangat berat, tapi menjadi kafir pun sama. Sama capeknya, sama sakitnya. Iya sekali. Assalamualaikum.